Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke sahabatku, kali ini saya akan mengajak Anda untuk refreshing dan juga jalan-jalan di wilayah Kota Pekalongan. Di manakah saya sekarang ini? Saya ada di wisata Singgong Krompeng, Pekalongan. Nah, wisata ini letaknya ada di Kabupaten Pekalongan. Ya, nanti kita akan tanya-tanya sama yang ada di sini biar lebih lengkapnya. Oke kawan, saksikan terus video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh dunia. Oke kawan, kita lanjut. Oke. Halo Pak Rupadi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini di mana Pak Rupadi? Ini di Batu Gong, Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Kecamatan Talun, bukan Batang ya? Berarti ini Talun ya? Talun. Talun, Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Letaknya di? Di Desa Krompeng. Desa Krompeng, oh berarti. Perbatasan dengan Kabupaten Batang, Kecamatan Wonotunggal. Krompeng itu nama desa Pak ya? Nama desa ya, betul. Bapak sering kesini Pak? Sudah dua kali ini. Dua kali kesini. Ini ada apa saja di sini Pak? Ya adanya gazebo-gazebo. Gazebo. Kemudian taman. Taman. Dan juga ada kolam renangnya, ada itunya apa namanya, outboardnya. Yang pakai itu selarang itu loh, sepeda. Oh, berarti wisata keluarga ya? Wisata keluarga, oke. Okay. Oke, wisata keluarga. Itu di sana Pak ada mobil-mobil antik Pak ya? Iya, mobil zaman dulu. Yuk kita ke sana Pak. Okay. Pak. Bapak suka mobil antik? Suka, tapi nggak bisa nyupir. Kok nggak bisa nyupir? Bisanya nyupir apa Pak? Nah, nyupir apa ya di rumah dulu. Oh gitu. Ini sepertinya mobil-mobil tahun zaman Pak Karno Pak ya? Orde lama itu. Orde lama ya? Nah, zaman Opel itu. Opel mobilnya. Biasanya kesini naik apa Pak? Naik motor dong. Naik motor. Ini dimulai dari mobil ini Pak. Yo. Okay. Ini mobil apa ini Pak? Ini namanya mobil Jeep. Mobil Jeep. Keluaran tahunnya nggak tahu Pak ya? Selfie boleh nih, tiket masuk pendoponya Rp10.000, selfie mobil antik dan lain sebagainya. Di sini juga ada Vespa unik guys, Vespa zaman Jepang itu. Manco dengerin. Namanya apa? Manco. Oke. Tapi ini copyright Pak, nanti ono video musiknya ngono iki di YouTube ora iso. Oh, enggak bisa. Tapi untuk kenang-kenangan pribadi aja ora apa-apa. Itu ya. Jadi sini tuh wisatanya alam. Sekaligus wisata modern juga untuk keluarga, khususnya villa ini tuh. Ya. Itu kan flying fox itu. Mana? Fox. Oh, itu juga ini. Ada flying fox-nya. Flying fox. Di sana pemandangannya juga bagus. Villa-villanya. Oke. Dibutuhkan mas. Ini ada Pak Rupadi dan juga rombongan. Oke. Durian Jawa. Hah? Ah, oke. Yo, Gus. Ejana. Nanti yo jane malah katos. Ah, iya. Akmal lagi ngapain? Kok jatuh ke sana loh. Yeah.
Ini juga ada pohon alpukatnya, guys. Ini alpukat semua itu. Flash flash black. Oh, ini alpukat. Gede. Lu banyak sekali. Pokat alpukat. Mentah. Isi itu mentah. Ya. Kita lanjut perjalanannya lagi, masuk ke lanjut perjalanannya ke mana ini? Mana, Pak? Kolam renang. Ini apukat. Apukat lagi. Ini, guys. Bukatnya banyak karena memang cocok suhu dan cuaca di sini untuk apokat. Mana lagi, Pak? Itu apa, ada apa lagi tuh? Taman keluarga, taman anak-anak ini untuk bermain anak-anak, playground. Ada tiket masuknya, guys. Kita lihat tiket masuknya berapa. Di sini. Dalam? Tiket mainan anak-anak manual. Permainan manual berarti itu. Untuk anak-anak. Nih. Ada apanya lagi, guys, di sini, guys? Kita cari. Sejatinya ini adalah villa, Pak, berarti ya? Ya. Villa, nggih. Villa dan tempat wisata keluarga. Keluarga. Artinya. Itu ada gazebo di atas. Ini. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Durian ya? Oh, iya, guys, durian sudah tumbuh berbuah itu, masih kecil tapi kita zoom sedikit yuk, bisa enggak? Wah, itu wah hitam, guys. Nah, itu durian. Hati-hati, saya kejatuhan duriannya. Oh, di sini juga ada pemandangannya yang keluar villa ataupun di bawah itu di sana, guys. Itu penambangan batu kali ya. Batu kali, guys. Kelihatan enggak? Nah, di sana itu ada truk-truk banyak sekali. Nah, itu sedang memanen batu-batu semua. Oh, pemandangannya bagus sekali. Gunungan. Sayang agak berkabut, kawan. Oke. Sini ada bangku, meja bangku bambu. Bambu warna merah. Nah, ini. Villa. Villa untuk wisata keluarga yang ada di daerah Pekalongan, di daerah sini. Lumayan asri tempatnya. Masih banyak itu buah apokatnya ya. Apokatnya banyak. Lengkeng. Lengkeng. Itu buah mana, Pak? Buah lengkeng. Masih kecil-kecil kan? Oh iya, masih kecil. Tapi flash lampu itu kena matahari itu nggak kelihatan. Apakah apokat itu? Ya, itu sana, guys. Sudah. Ini apa? Musola, Pak, ya? Musola. Ya, ini sini juga ada musolanya.
kok musola tapi enak sih kok barongnya ngono iki. Iya seni apa iki? Seni tari tasik. Reok Ponorogo itu, Pak. Oh. Panjang Wetan. Ini. Reok Ponorogo. Sini kan asis piye, Mbak? Yang mriki. Karyawan mriki, Pak nggih. Oke. Ini apa kali ya? Pokat lagi. Kita view dari atas nih, guys. Masuk ke atas. Naik ke atas kok masuk ke atas. Ini ada apa ini? Bunga-bunganya. Masih kasih-kasih. Kita naik ke atas. Ini tangganya lumayan. Wow. Bagus sekali, Pak, dari sini, Pak. View-nya bagus. Sayang ini kotor sekali ini. Wih. Banyak tai lawar. Tai kelelawar, guys. Kelelawar. Dari sini view-nya lepas langsung ke sungai. Ini kali apa, Pak? Ini Kali Krompeng namanya. Kali Krompeng, oh Krompeng itu dari kali. Perbatasan antara wilayah Kabupaten Pekalongan sama Kabupaten Batang. Oh. Jadi yang sebelah timur sungai itu ikut wilayah Kabupaten Batang, Kecamatan Wonotunggal. Wonotunggal. Terus ini berarti di barat sungai adalah wilayah Kabupaten Pekalongan. Di desa Krompeng, Kecamatan Talun. Itu juga salah tadi itu ada itu proyek bendungan yang bagus juga. Oh itu proyek bendungan. Bendungan. Sana itu bendungan Krompeng. Ya. Kita coba zoom bisa enggak ini kameranya? Yes. Di sana itu guys, itu proyek bendungan, cuman ini nggak bisa ngezoom kayaknya, tahan, oh nggak bisa, nanti sungainya, sungai. Kursinya unik, barang-barang unik semua. Ini bangkunya kayu jati, arsitekturnya Cina kayaknya ini, kayak-kayak Cina. Oke. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Semoga yang menyaksikan diberi umur panjang, keberkahan, dan juga kelimpahan rezeki. Oke. Jangan lupa like dan subscribe kawan. Untuk penyemangat saya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.